Saat ini kita berkesempatan menuju mata air atau air terjun Bidadari di Taman Nasional Gunung Tambora. Taman Nasional Gunung Tambora merupakan salah satu dari sekian taman nasional yang berada di kawasan gunung di Indonesia. Membentang di wilayah Kabupaten Bima dan Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, dengan luas 71.645 hektar. Daya tarik utama dari kawasan ini adalah Gunung Tambora itu sendiri. Karena pada saat wisatawan berkunjung ke sini dapat melakukan pendakian sesuai jalur yang telah disediakan. Selain itu, di sepanjang perjalanan mata kita juga tidak berhenti dimanjakan oleh flora dan fauna, terutama spesies burung serta berbagai pesona alam lainnya. Sebelum resmi berstatus sebagai taman nasional, kawasan Gunung Tambora ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama sebagai kawasan cagar alam seluas 23.840 hektar. Terus kawasan suaka margasatwa seluas 21.674 hektar. Dan taman berburu seluas 26.130 hektar. Pemandangan yang sangat indah. Berdasarkan surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 111 -MenLHK/2 Romawi/2015 pada tanggal 7 April 2015, kawasan ini resmi berstatus sebagai Taman Nasional Gunung Tambora. Dan peresmiannya dilakukan bertepatan dengan peringatan 200 tahun
meletusnya Gunung Tambora. Kawasan Taman Nasional Gunung Tambora saat ini terbagi dalam 6 zona menyesuaikan terhadap pengelolaannya. Keenam zona tersebut adalah pertama zona inti seluas 8.400 hektar, zona rimba seluas 39.413 hektar. Terus zona pemanfaatan sebanyak 15.677 hektar. Zona rehabilitasi seluas 4.059 hektar. Terus zona tradisional seluas 3.059 hektar dan zona khusus 1.030 hektar. Secara iklim, daerah Taman Nasional Gunung Tambora ini memiliki tiga tipe iklim. Pertama, iklim tipe D, yang kedua tipe E, dan ketiga tipe F. Kondisi ini dipengaruhi oleh curah hujan serta perbandingan antara total bulan kering dan total bulan basah dalam periode tertentu. Kita sudah memasuki kawasan air terjun Bidadari. Di sini ada berbagai fasilitas, ada tempat istirahat, musola, dan toilet. Kawasan Taman Nasional Gunung Tambora merupakan bentangan dari berbagai kesatuan gunung. Gunung-gunung tersebut kemudian membentuk sungai-sungai yang berhulu di Gunung Tambora. Beberapa aliran sungai tersebut adalah Sungai Pasumba, Sungai Nangamiro, Sungai Hudu, Sungai Manggae, Sungai Labuhan Bili, serta Sungai Labuhan Kenanga. Kita akan menuju ke air terjun Bidadari. Air sungai yang jernih. Potensi flora dan fauna di daerah seperti ini sangat melimpah dan beragam. Menurut catatan, setidaknya
ada 625 spesies dari flora dan fauna yang hidup di area Taman Nasional ini. Dari 625 spesies tersebut terbagi menjadi dua, 277 jenis flora dan 348 jenis fauna. Pesona inilah yang juga menjadikan daya tarik dari Taman Nasional Gunung Tambora. Apabila kita beruntung, kita bisa bertemu dengan rusa timor di daerah ini. Rusa timor menjadi ikon satwa untuk peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa tahun 2020. Rusa timor merupakan salah satu jenis rusa yang dapat dijumpai di Indonesia, selain rusa sambar atau Cervus unicolor, rusa bawean Axis kuhli, terus kijang kuning atau Montaicus aterodes, dan kijang atau Montiacus munja. Rusa-rusa tersebut tersebar di berbagai pulau besar dan kecil di Indonesia. Rusa timor termasuk satwa yang dilindungi di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106 tahun 2018. Trek yang sangat menarik dengan pemandangan sebelah kanan sungai yang mengalir airnya jernih, gemericik suaranya menenangkan jiwa. Kadang kita juga bertemu dengan monyet ekor panjang atau Macaca fascicularis. Monyet dengan ekor panjang inilah yang sering kita lihat bergelantungan di pohon
dan memang jenis ini populasinya lumayan banyak. Kemampuan beradaptasi membuat monyet ekor panjang terbiasa dengan kehadiran manusia. Sehingga monyet ini juga banyak dipelihara. Bahkan monyet ini populer digunakan dalam atraksi topeng monyet. Di beberapa daerah di Indonesia, monyet ekor panjang disebut dengan nama yang berbeda-beda, seperti bojok di Bali, cepek atau munyuk di Jawa, kunyuk atau onces di Sunda, cigak di Minangkabau, karau di Sumatera, warik di Kalimantan, dan motak di Pulau Madura. Kalau di daerahmu apa namanya untuk monyet ekor panjang ini? Monyet yang berkerabat dengan beruk mentawai dan monyet hitam Sulawesi ini sering dijadikan hewan peliharaan, juga sering dimanfaatkan untuk keperluan penelitian medis dan sebagai hewan percobaan. Kita biasanya menemukan monyet ekor panjang ini di daerah sini berkelompok. Memang monyet ini hidup berkelompok antara 5 sampai 40 ekor. Dalam satu kelompok biasanya terdapat 2 sampai 5 pejantan dengan jumlah betina 2 sampai 5 kali lipatnya, dengan salah satu monyet jantan sebagai pemimpin kelompok. Monyet ini termasuk hewan omnivora. Makanannya bervariasi, mulai dari buah, daun, bunga, umbi, jamur, serangga, siput, rumput muda, bahkan kepiting. Meskipun mayoritas yang dikonsumsi adalah buah-buahan. Kita akan melihat keindahan air terjun Bidadari di video selanjutnya.